Besok untuk urutan piro, Mas? Nomor 10. Nomor 10. Rata cedek, rata aman ya. Aman. Aman. Oke, Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Polo sama-sama Trap Channel. Jadi untuk kali ini saya berada di BP Audio Sultani Malang, Polo ya. Sudah ready 12 subwoofer memakai uap, Polo. Untuk beamnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, Lur. Kok 10 toh? 8. Nah. Seperti ini tatanya, ada Medina bersaudara, ada juga tim Botrek loh. Tim Botrek ini yang kemarin mengadakan bro di sini yo. Bojirwi nonton apa ini? Stiker ya. Aku tukang cilok ketakoni stiker. Kandani yo. Iki BB. BB sing tekan ndi sih? BB sing tekan ndi? Aku lara. Aku ah. Wah, untuk potongan lah aku tukang-tukang anu iki yo, tukang sembayang iki. Kret kudu pas sembayang. Bakulara. Dhewe kan bakulara. Bakulara iku. Ya kale to tulung niku, kale yo, haram. Loh ora. Madepore ini nek wani. Oke. Ini armada satunya. Armada satunya di sana. Kita lihat lebih dekat ya. Ini melawan cahaya agak buram, Bro. Mas. Seperti ini tatanan dari BP Audio. Sangar Bro ini pakai yang besar ini. Pakai yang besar, rutenya agak panjang. Wah, mohon pelan-pelan. Terus itu yang dibuat besok itu ya, yang dibuat besok ada dancernya juga lur. Ada dancernya, ada karnaval yang begituan. Pokoknya lengkap ini yang di BP Audio ini lur. BP Audio Bintang Perkasa, Son Sultannya Malang, Jawa Timur bola ya. Seperti ini. Nah, seperti ini Bolo. Untuk dancernya ada Mbak Rayung, ada Mbak Isaribka, ada banyak pokoknya di sini lho ya. Ada, soalnya nanti malam di sini ada yang joget-joget ini, panggung sudah ready di sini. Nah, seperti ini. Perapat untuk nanti malam cek soundnya sama dancernya, untuk sore juga ada cek sound Bolo. Terima kasih. Kita lanjut untuk sound berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita berada di Lari Jagung Bolo ya. Bersama kru-krunya sini masih menata. Sebelum cek sound masih di otak adik Bolo. Terus tadi mana dari Bapak ini? Cak Bidin. Lah iku nek ndure ra iku ndure kono anak tem. Mas Panda di sini. Besok untuk urutan piro, Mas? Nomor 10. Nomor 10. Rata cedek, rata aman ya. Aman. Aman. Cek tahu nomor DC. Nah. Biasa ya? Kari. Kari-kari itu. Rezeki saya itu berarti. Oh, nomor 10 lari jantung. Ini coba. Tatanan ini sip, mantep loh. Kalau sudah bunyi mungkin enak kalau. Sudah ya. Rame yang nonton dari
ini apa ini? Pemuda RT 01. Kita skip sebentar, kita tunggu kalau sudah bunyi kalau ya. Mungkin akan menggoncangkan lato-lato Anda. Jangkung 12 sopir ya. Ini tim Sirku Cabedil. Ada bimnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk lightingnya ini membawa RVN lighting ya.
itu masih menata leggingnya. Untuk lane area ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Tambah low nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 low loh. Untuk yang atasannya itu memakai apa itu? Wisdom apa-apa loh. Itu untuk wisdom nya ada 48 loh. Wisdom apa-apa itu ya. Pokoknya ngeri untuk lari jantung ini. Cap bedil, bener-bener ngeri. Kalau nggak percaya, saksikan aja besok nanti pas karnavalnya loh, di karnaval Cilompet. Terus sekarang masih cek sound dulu ya, tim sirkus cap bedil, operatornya dibantu oleh Mas Panda, juga ada Mas Nanang, ada segenap kru-krunya di sini bolo. Ada lagi untuk pemasangan apa ini? Lighting, buat lighting loh. Oke, kita skip dulu, kita lanjut lagi kalau sudah bunyi.